thanks for your advice. Yes, so that's why if you dating first, then you wedding, it's wedding. Wedding is not so sweet. Not so sweet. If you so like mommy and daddy, mommy so sweet. Mommy and daddy so sweet. Yes. Honeymoon forever. Until now, my mommy is. Makanya dia mau jadi presiden tadi kan ya? Dia udah kampanye loh dari sekarang loh dia. Curi start ya. Bu, tapi ngatur 11 anak itu gak repot ya Bu ya? Gak punya babysitter, gak ada asisten rumah tangga gitu ya. Saya Eca sama Winda sampai bengong loh. Bengong loh dari tadi, luar biasa ya. Jadi di dalam keluarga itu Pak Halintar ngajarin saya dan kita bareng-bareng nularin ke anak-anak tuh suasana cinta. Jadi ketika mereka juga cinta sama orang tua, ya karena juga Tuhan suruh berbuat baik sama orang tua, iya. Jadi mereka timbul care gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat orang tuanya kayaknya ribet ini itu dibantuin. Bantu, inisiatif jalan. Oh, inisiatif jalan. Jadi yang senengnya masak bantu di dapur, yang senengnya urusin kain-kain bantu nyuci. Sampai akhirnya ketika mereka makin besar, mereka bilang, udah kita aja yang take over, Umi udah gak usah repot. Masih terima cucian gak bosnya di rumah sih? Karena itu you know, bisa, laundry kita ya. Iya. Saya tuh senang loh Bu dikunjungin sama keluarga ibu. Saya juga, apalagi kalau lagi lebaran ya Bu. Jadi kalau kayak gini ya Bu, boro-boro ya ngalamin namanya baby blues ya. Nah jadi udah nggak sempet soalnya kayaknya. Boro-boro baby blues, ibu bluesnya juga udah pernah nggak ada kan. Tapi Bu, itu jarak antara nggak pakai blues tadi. Jarak ke 11 anak itu berapa tahunan? Average 1,5 tahun. Wow. Tripping. Bu. Jo, yang enak 1,5 tahun isi, 1,5 tahun isi gitu Pak.